Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Sore ini saya masih bersama dengan kru ALS Nopin 270 dengan cincu Abang John Nasution, dan masih bersama dengan Pak Ketua. Ya, selamat sore. Dan masih ada Mas Anjas di sini, Bang Junet, Pak Iwan. Ini kita berkumpul di sini, kita akan menyerahkan tali kasih dari subscriber untuk kru ALS Nopin 270. Tapi di sini nanti Abang Saktar tidak menerima, karena Abang Saktar sudah saya sendirikan sendiri. Besok saya serahkan sendiri. Ya. Jadi nanti jangan berkecil hati, karena ini untuk kru 270, tapi yang untuk Abang Saktar sudah saya jadikan satu dengan donasi untuk bapak dari atau orang tua dari Abang Saktar. Jadi di sini nanti kita akan menyerahkan tali kasih dari subscriber udah seluruh Indonesia ini, Pak. Iya, ini ini benar-benar berkah untuk kru ALS Nopin 270. Jadi bagaimanapun kita harus sampaikan. Ya. Iya kan? Jadi ini sudah saya bilang dari awal, nanti ya. Pak Ketua juga tidak dapat. Ya, enggak ya, apa-apa ya. Jangan komplain. Enggak ya. Enggaknya kok berat? Enggak, betul. Oh, betul ya. Betul-betulnya sekali enggak? Betul. Oh, berarti betulnya beberapa kali. Ya. Ya. Jadi gini Pak Ketua. Ya, gimana? Langsung kita serahkan. Ya. Jadi ini tali kasih dari ini baiknya untuk kru dulu. Ini ya. Jadi untuk kru 270. Jadi ya. Ini untuk semuanya, Pak ya. John. Ini 70 ya. Tapi diserahkan kepada John. Pak John saja. Untuk kru kan? Tapi untuk kru. Ya. Ya. Ini dari Abang Ahmad Darwis Huta Suhu dari Bangko. Bangko. Iya. Beliau memberikan kepada kru ALS Nopin 270 sebesar Rp400.000. Langsung serahkan Pak Ketua. Rp400.000. Langsung serahkan kepada cincu untuk kru ya ALS 270 dari Abang Ahmad Darwis Huta Suhu. Terima kasih Pak untuk ini, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, panjangkan umurnya dan sehat selalu. Amin. Terima kasih Abang John. Dan ini selanjutnya ya. Dari Bapak Edi di Bandung, masih untuk kru ALS Nopin 270 sebesar Rp200.000. Untuk kru lagi ya. Iya. Untuk kru 270 Rp200.000. Langsung serahkan. Nah, ini untuk kru 270 dari Bapak Edi di Bandung. Terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan sehat selalu, panjangkan umurnya dan urusannya. Amin. Terima kasih Abang John. Dan selanjutnya ini untuk Abang John, cincu dari 270. Pribadi bukan untuk kru nih. Pribadi, nah, ini untuk Abang John. Ya. Jadi ini untuk pertama, ya. Nanti penyampaian terima kasihnya jadi satu saja ya Pak John ya. Jadi ini langsung diserahkan saja. Ya. Nanti terima kasihnya dijadikan satu setelah penyerahan untuk Abang John. Ya. Pertama dari Bapak Suryanto di Lampung Timur, langsung diberikan memberikan tali AC sebesar Rp150.000. Langsung serahkan Pak Ketua. Abang Suryanto di Lampung Timur. Dan selanjutnya Mas Yudi di Cikeas Bogor ini, berarti ini memberikan tali AC sebesar Rp200.000. Abang John, masih Abang John terus. Pokoknya kalau belum saya ngomong pindah, belum pindah Pak Ketua. Nah, Rp200.000 ya. Dari Mas Yudi di Cikeas. Selanjutnya dari sahabat Abang John. Sahabat ya. Ya, dia minta disebut seperti itu beliau. Ya. Dari kota Solo sebesar Rp100.000. Kota Solo. Iya, dari kota Solo. Nah, Rp100.000. Terus untuk ini selanjutnya dari hamba Allah di Bogor ya. Sebesar Rp300.000. Bang John lagi. Dan selanjutnya dari Abang Heri di Jambi Rp100.000. Bang John lagi ya.
Dan selanjutnya hamba Allah di Cibubur untuk Bang John lagi Rp50.000. Selanjutnya dari Abang Muhammad Riki di Malaysia Rp50.000 untuk Abang John lagi. Selanjutnya dari Pak Asep di Legok Tangerang, beliau adalah mantan sopir juga, tapi sudah gantung SIM. Sudah pensiun. Ya, sebesar Rp400.000 untuk Abang John. Dari Bapak Asep di Legok Tangerang. Rp400.000. Dan selanjutnya dari hamba Allah, anak Sumatera perantauan Sulawesi Selatan, tapi beliau itu kampungnya di Ranah Minang dan Singkarak. Jadi Singkarak, Pak. Singkara. Ya, Singkarak itu Sumatera Barat. Beliau memberikan tali kasih sebesar Rp300.000 untuk Abang John. Singkarak, Jalur Singkarak. Ya, selanjutnya Singkara. Abang Antoni di Bengkulu, Rp200.000 untuk Abang John. Selanjutnya dari hamba Allah subscriber Jakarta Selatan. Ini yang tadi memberikan baju. Ini dari tadi mana? Pasar Minggu ya? Jati Padang, Pasar Minggu Jakarta Selatan. Itu memberikan tali kasih sebesar Rp500.000 untuk Abang John. Dan selanjutnya hamba Allah di Pekanbaru senilai Rp100.000 untuk Abang John lagi. Selanjutnya hamba Allah yang berada di Kota Bengkulu Rp50.000 untuk Abang John lagi. Selanjutnya dari Bapak Zul Helmi di Bukit Tinggi sebesar Rp100.000 untuk Abang John lagi. Sekarang sampaikan terima kasih untuk seluruh abang bapak yang telah memberikan tali kasih kepada Pak John Nasution. Terima kasih Pak untuk semuanya sahabat-sahabat saya ini. Mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Terima kasih ya Bang John. Dan selanjutnya giliran Pak Muhammad. Oh iya iya. Ya, ini Pak Muhammad ini adalah sopir 2 dari kru ALS atau bus ALS 270. Oh, iya. Jadi ini dari hamba Allah. Ini anak Sumatera perantauan Sulawesi Selatan, kampung Ranah Minang dan Singkarak. Beliau menitipkan tali kasih sebesar Rp300.000 untuk Pak Abang Muhammad. Sampaikan kepada Abang Muhammad. Selanjutnya dari Pak Asep di Legok Tangerang, ex sopir ini dulu ya, ini sudah gantung SIM. Beliau menitipkan tali kasih sebesar Rp400.000 untuk Abang Muhammad. Selanjutnya dari Muhammad Riki di Malaysia Rp50.000 untuk Pak Muhammad lagi Pak Ketua. Pak Ketua kok gimana kok diem saja itu? Oh terus saja ini, nggak bisa ngomong sekarang. Oh karena lihat efek. Ini dari hamba Allah di Pekanbaru sebesar Rp100.000 untuk Pak Muhammad. Ini hamba Allah di Bengkulu Rp50.000 untuk Pak Muhammad. Pak Yul Helmi di Bukit Tinggi Rp100.000 untuk Pak Muhammad juga. Dan Bapak Suryanto di Lampung Timur sebesar Rp150.000 untuk Pak Muhammad. Sampaikan terima kasih kepada seluruh subscriber yang memberikan tali kasih kepada abangku Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih untuk donasi ini semua pemberiannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan diganti Allah Subhanahu wa taala dengan yang berlimpah dan ganda. Amin, amin. Terima kasih Pak Muhammad dan Pak John, terima kasih. Ini selanjutnya, ini untuk Abang Saktar tetap bersabar. Besok saya serahkan semuanya untuk Abang Saktar. Dan ini selamat datang Pak Harahap. Ini walaupun Pak Harahap ini kru baru ya Pak ya. Ya udah lama di mobil tapi baru ikut
ini. Baru ikut lagi dia. Baru ikut di 270 ini ya? Ya. Pernah dengan 270 dulu? Lama 3 tahun. 3 tahun. Ya. Jadi ini tetap berkah ya. Ini tetap kita sampaikan saja untuk Pak Harap, Pak Harap ya. Biar apa ya nanti lebih semangat lagi. Ya. Nah, jadi ini untuk Pak Harap ini dari hamba Allah di Pekanbaru. Beliau menitipkan ke saya tali kasih sebesar Rp50.000. Serahkan Pak Ketua. Dan dari Abang Muhammad Riki di Malaysia, Rp50.000. Serahkan Pak Ketua. Dan dari Pak Asep Legok Tangerang, Rp200.000 untuk Pak Harap. Selanjutnya dari hamba Allah di Pekanbaru, Rp100.000 untuk Pak Harap. Selanjutnya dari hamba Allah di Bengkulu sebesar Rp50.000 untuk Pak Harahap lagi. Selanjutnya Pak Zulhelmi di Bukit Tinggi sebesar Rp100.000. Langsung serahkan Pak Ketua. Ini dari hamba Allah Muhammad Riki, Pak Asep, hamba Allah dari Pekanbaru Bengkulu, Pak Zulhelmi memberikan tali asih kepada Pak Harahap. Sampaikan terima kasih kepada seluruh subscriber yang memberikan tali asih kepada Bapak Harahap. Ya, syukur alhamdulillah subscriber yang memberikan ini langsung kepada saya dari ketua Pak Usup. Syukur alhamdulillah semua yang diberikan kepada suruhnya bis ILS 270 ya. Ya semoga panjang umurnya lah, sehat-sehat, alhamdulillah lah, murah rezeki. Terima kasih Pak Harahap ya. Mohon diterima ya, ini ya. Pertama kali Pak Harahap berjumpa dengan saya ya. Jadi ini adalah berkah barokah untuk Bapak Harahap. Terima kasih, semoga betah dengan kru ILS Nopin 270. Jadi bareng dengan Pak John tuh di sana itu. Iya. Ya. Bang Saktar juga harus betah dengan 270. Iya. Ya. Jadi dia apa dulu? Jadi bagus dia. Iya, jadi kalau Pak John memberi wejangan, memberi apa itu adalah ilmu. Harus ditaati. Enggak mungkin Pak John memberikan ilmu yang tidak bermanfaat, pasti bermanfaat. Gitu kan Pak John ya? Iya. Ya, jadi tentunya Pak Muhammad juga mohon bimbingannya untuk Abang Saktar biar lebih bersemangat lagi untuk dalam bekerja. Ini adalah masa pendidikan. Bagaimanapun nasib dia dengan nasib saya. Iya. Sama. Iya, jadi ini adalah pendidikan, harus kuat. Nanti kalau sudah lulus, wah itu baru nanti jadi cincu. Nah, iya, gitu kan. Orang tuanya dengan orang tua saya sama. Sama, Pak, ya. Jadi gini Pak Ketua, sudah semuanya? Sama semua. Ya. Ini sudah diserahkan semuanya? Sudah semua. Aman? Lah, ini masih satu lagi. Lah saya yang ngitung keliru atau gimana ini? Masih ada sisa satu lagi. Ya, ya udah kalau gitu itu rezeki aja Pak Ketua aja lah. Ini kita untuk makan sate dua kali. Wah, ini kalah lagi nih kalau gini sama Pak Ketua ini. Masih satu. Wah, ini udah rezeki dari Pak Ketua lain lah. Pokoknya biar Pak Ketua bahagia. Amin. Oke teman-teman, demikian video sore ini penyerahan tali kasih donasi dari subscriber penonton channel Rafa Para Family untuk kru ALS Nopin 270. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan juga subscribe tentunya. Dan bila ada salah kata, salah ucap, saya mohon dimaafkan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Nyaman. Kok bukan nyaman? Horas, udah hurra. Nyaman. Lah, horas lagi. Horas. Horas. Cukup Pak Ketua. Cukup. Sudah cukup. Nanti hilang suaranya.